Kunjungan kerap Datuk Seri Najib Razak untuk membantu kempen Barisan Nasional BN pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Cameron Highlands adalah disebabkan atas permintaan rakyat setempat. Bekas Perdana Menteri itu berkata selain menyambut penerimaan rakyat, tujuannya hanya untuk membantu parti memerangi PRK kali ini walaupun terdapat pelbagai andaian disuarakan pemimpin Pakatan Harapan PH. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan penasihat DAP Lim Kit Siang ketika kempen ceramah PH di Tanah Rata pada malam Rabu bahawa PRK kali ini adalah yang terpenting dalam sejarah negara kerana menjadi kayu ukur penerimaan rakyat terhadap Najib. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memberi gambaran sama apabila berkata ahli parlimen pekan itu dilihat lebih kerap turun padang pada PRK Cameron Highlands berbanding 4 PRK lain selepas kekalahan BN pada pilihan raya umum ke-14 Mei lalu. Orang asli ini lebih cerdik daripada apa yang cuba dilabelkan oleh mana-mana pihak. Mereka tahu mengenang jasa dan budi dan mereka tahu siapa yang telah bantu mereka selama ini. Jadi bukan soal taraf pendidikan, kita memang sediakan kemudahan persekolahan yang baik untuk orang asli dan saya percaya secara berperingkat-peringkat kedudukan orang asli dalam bidang pendidikan akan terus bertambah lebih baik lagi. Tapi saya bangga dengan sikap orang asli. Okay. Semalam Kit Siang dengan Anwar Ibrahim kata, dia kata PRK ni you kerap turun dan menjadi kayu ukur untuk mungkin buat comeback dan menjadi second PRK. Tak ada, saya nak bantu je. Saya nak bantu pilihan raya ni atas permintaan rakyat dia, local people. Dia nak cakap apa lah tu, apa dia kisahkan saya? Saya tak kisahkan dia. Mungkin juga penerimaan tu bila nampak banyak bantu orang asli dan kawasan saja. Mungkin dia ada lebih. Ini dia.